orangnya, Pur. Oh, ini. Maafkan saya, Bos. Tapi sesuai dengan brosur yang saya tulis, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kalau barangnya bagus dan sesuai promo sih nggak apa-apa. Kalau barangnya gosong, siapa yang mau? Kalau saya ganti saja gimana? Kembalikan aja uang saya. Ada apa ini? Bapak! Habisin kopinya, gue udah mau pulang nih. Ah, udah sore. Iya, Po. Sebentar. Bos, apakah bos sedang menunggu seseorang, Bos? Selamat datang di parkiran kami. Parkirin motornya. Baiklah, Bos. Duduk loh. Iya, Bang Udin. Ya bang, saya segera ke sana. Kok? Ya makasih ya, Tis. Kang Tisna, makasih ya. Ya Kang. Kang Tisna mau kemana? Saya mau bikin perhitungan sama calo yang udah coba nipu saya. Calonya udah berhasil ditangkap sama Bang Udin. Wah, saya boleh ikut serta nggak? Lumayan nih. Buat melampiaskan kekesalan saya sama Kang Pur. Boleh, Kang. Ayo. Ayo, Po. Ayo, Po. Iya, dah. Hati-hati pada ya. Bang Udin tadi kemana? Maaf, saya tidak tahu. Saya tidak diperkenankan menanyakan kemana bos pergi. Tis, Tis! Mau kemana lu? Mau ke parkiran. Calo yang udah nipu udah ditangkap sama Bang Udin. Gue ikut. Ayo. Harusnya ibu tidak menjual rendang gosong kemarin. Ibu hilang, Pak. Ini pelajaran yang sangat berharga buat ibu. Pelanggan itu adalah raja. Raja akan marah kalau dia merasa dicurangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, Bang. Saya titip parkiran dulu ya.
tapi gua mau buang air dulu. Si Akri. Dia kan yang nipu saya, Bang. Dengerin gua baik-baik. Akri ini dulu anak buah gua. Dia bukan orang jahat. Kemarin waktu ngurus STNK lo di Samsat, HP-nya dicuri orang. Jadi HP-nya enggak bisa dihubungi. Nih, STNK, BPKB, nama KTP-nya. Lengkap. Hei! Tumben lo akrab bertiga, biasanya cakar-cakaran. Dari parkiran, Tisna udah nuduh orang yang udah ngurusin STNK-nya, mau nipu dia. Pakai lapor Bang Udin segala. Gak taunya mantan anak buahnya Bang Udin. Beneran, Tis? Iya, Jak. Saya jadi malu sama Bang Udin. Lagian sih lo pakai calo-caloan segala. Udah nambah masalah, nambah duit juga. Hati-hati. Ya. Jalan pelan-pelan. Kalau mau naik angkot, tunggunya angkot berhenti dulu. Iya. Begitu juga kalau mau turun angkot, tunggu angkotnya berhenti. Ingat, kaki kiri dulu. Iya, Pak. Bunga. Apa lagi, Pak? Biasakan. Kalau mau pergi itu salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bunga. Enggak, aku mau jalan kaki aja. Bapak. Bapak jalanin ntar siang. Kamu mau jalan sama em-em kamu ya? Dih, so tau. Yeay, kamu mau jalan sama em-emnya. Pak. Ada apa, Bu? Ibu mau minta tolong. Minta